Halo teman-teman, jumpa lagi di channelnya Raden Mas Gion 1989. Jadi hari ini kita mau masuk ke kandang merpati. Tadi kebetulan begitu saya lewat, ternyata ada anak merpati lagi di dalam yang baru. Sudah lama saya nggak masuk kandang ini ya, karena sibuk dengan kandang yang lain, juga sibuk dengan tempe. Jadi saya serahkan sama juragannya yang ngurusin merpatinya. Jadi kita masuk ke dalam, kita mau lihat anak merpatinya seperti apa. Go. Sekarang kita sudah ada di dalam kandang merpati ya teman-teman. Kita lihat. Dan kita punya penghuni baru di sini. Ini dia. Apa kabar anak burung? Jadi itu dia tadi penghuni baru di kandang merpatinya ya teman-teman. Ini dia. Ini saya perkirakan usianya mungkin sekitar 2 mingguan kurang lebih ya. 2 minggu apa ya, 2 mingguan lah, belum ditahu jantan apa betina. Dan di video sebelumnya saya juga mengupload anak merpati ini dia, tapi modelnya lucu, katek gitu kayaknya, ceper. Itu dia. Nah, lagi belajar terbang. Jadi merpatinya lagi belajar terbang. Usianya ini sudah mungkin sekitar 2 bulan lebih. Modelnya lucu, lain daripada yang lain. Kakinya kayaknya agak gimana gitu. Ini dia teman-teman. Jadi ini di video sebelumnya beberapa bulan yang lalu, masih kecil ya, ada 2, tapi saudaranya mati, jadi tinggal dia sendiri. Baru belajar terbang, bentuknya juga sih kecil, berbeda kayaknya ini. Alhamdulillah saya, cuman kakinya kayaknya agak X gitu, nggak seperti yang lain, nggak normal. Tapi saya malah seneng dengan yang ini teman-teman, lucu nih. Jadi ini kakaknya yang tadi ya. Jadi video sebelumnya ini berapa bulan yang lalu, kayaknya ini baru menetas. Ternyata sudah ada adiknya lagi nih. Ini 2, tapi yang satu juga mati. Ini sebenarnya 2 dan juga
juga saudaranya mati. Nah, ini sepertinya perpaduan antara merpati balap dan pos. Sementara ini asli merpati balap. Lucu kan teman-teman? Oke, jadi mungkin cukup sekian videonya kali ini. Ini kayaknya lagi mengeram. Jadi ini indukan dari merpati balap yang tadi ya, yang baru belajar terbang tadi teman-teman. Jadi beginilah suasana di dalam kandang merpati. Sudah lama kita nggak masuk di sini, baru kali ini kita masuk lagi. Jadi alhamdulillah ada penghuni barunya satu. Oke teman-teman, jadi cukup sekian video kali ini. Video kita dari dalam kandang merpati, semoga bisa menghibur ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jadi buat teman-teman, jaga selalu kesehatannya, tetap semangat berkarya. Jangan lupa makan tempe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa di video berikutnya.